Sejak kebelakangan ini, isu mengenai seorang YouTuber yang didakwa mencabul seorang wanita telah menjadi bualan hangat netizen di media sosial. Malah, YouTuber tersebut telah ditahan oleh pihak polis untuk membantu siasatan. Terbaru, wanita terbabit sekali lagi tampil membuka mulut mendedahkan perkara sebenar. Menerusi Instagram story yang dimuat naik oleh wanita terbabit, wanita ini sempat meluahkan rasa berterima kasih kepada orang ramai yang menyokong dan memberikan kata-kata semangat buat dirinya. Selain turut memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa atau mengeluarkan sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Selain itu, wanita ini juga memaklumkan dia percaya masih ramai golongan wanita yang tidak berani nak bercakap mengenai isu seperti ini sehingga boleh menjejaskan mental seseorang. Sementara itu, dia memberitahu bahawa tujuan dia berkongsi kisah tersebut di media sosial bukanlah berniat untuk mengaibkan atau menjatuhkan sesiapa. Sebaliknya hanya ingin kes ini dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar kepada semua orang terutamanya golongan wanita. Terima kasih telah menonton. Kepada anda yang belum subscribe, apa kata anda subscribe, dan tekan lonceng untuk notifikasi video selanjutnya.